Ratusan pelajar tingkat sekolah dasar dari seluruh kota Blitar ini Jumat pagi mengikuti sosialisasi anti korupsi. Para siswa terlihat antusias untuk menampilkan puisi dan drama mengenai anti korupsi. Acara yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini mengundang lebih dari 1.000 siswa yang dibagi menjadi beberapa sesi. Selain diberikan edukasi, para pelajar juga diajak bermain game dan nonton film. Kegiatan yang diadakan selama satu hari ini diharapkan mampu menanamkan sikap jujur kepada anak. Selain itu, KPK berharap agar para generasi penerus bangsa ini dapat menjadi pemimpin yang amanah dan menghindari korupsi. Karena saya mau mengingatkan kepada anak-anak muda bahwa korupsi itu tidak semua. Korupsi itu? Tahu nggak sih apa korupsi? Korupsi mengambil hak orang lain. Dalam kegiatan sesi-sesi belajar ini, kami lebih kepada mengenalkan konsep-konsep nilai anti korupsi sejak dini kepada para pelajar. Kenapa kami mengenalkan konsep-konsep ini menjadi bagian penting sekali dalam upaya mencegah korupsi di masa yang akan datang. Kami meyakini bahwa para siswa ataupun adik-adik kita saat ini adalah mereka calon pemimpin bangsa, sehingga kami mengalami sikap ini terkait nilai anti korupsi. Selain memberikan edukasi kepada para siswa, rencananya pihak KPK akan memberikan seminar umum untuk para mahasiswa. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi yang digelar di beberapa kota. Tim Liputan Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.